stadium ini dengan penuh semangat dan seperti mana Zainal katakan tadi. Bola akan berlangsung dalam first 11 Terengganu dalam Liga. Sebelum itu dia pernah membawa pasukan Negeri Sembilan. Anak-anak buah beliau akan membalasinya. Nurul Azwan Roya dan juga ketika beliau mewakili pasukan Malaysia di Hong Kong baru-baru ini. Helmi. Peluang Hadi. Tindakan bijak dari Manaf Mohamad tadi. Cantik dilakukan di situ dan terus ya membuat percubaan walaupun Afiq berada di dalam satu keadaan yang baik. Serangan sekali lagi dapat memintas. Lepas. Advantage diberikan kepada pasukan Kelantan. Bocaro Idran. Sarbini juga bertindak cemerlang di situ. Cantik. Ya. Itu kalau tak dilakukan apa-apa. Kesilapan. Joseph Kalang. Agak mengelirukan. Nato. Kita lihat. Wesan yang ya. Tak begitu kemas. Ya, tactical itu. Permainan dimulakan oleh pasukan Terengganu pula untuk separuh masa yang kedua. Ismail Faruqi jauh mencari. Terlepas. Manaf berjaya mencuri. Hadi di seberang sana. Joseph Kalangti juga caput tangan. Cantik gerakan dari Joseph Kalangti. Lakukan rembatan. Cantik dari Nurul Azwan Roya. Masuk ke tengah. Untuk Ramzul. Sarbini terlepas tadi. Tempatnya kurang kemas di situ dilakukan oleh Sarbini. Sudah dikeluarkan sebentar tadi. Sakir sekarang ini. Cross yang baik. Tidak offside. Nurul Azwan Roya dikejar oleh Helmi. Satu harian yang cantik dilakukan oleh. Akhir. Yeah. Tidak offside. Helmi. Anak muda dari Langkawi terpaksa bekerja keras. Yeah. Tetapi tenang, kita lihat. Dengan lob yang dapat dilakukan oleh Nurul Azwan Roya tadi. Tertewas Sarbini Alwi. Tetap tenang beliau melepaskan Sarbini Alwi. Satu chip yang cantik. Dan jauh dari tangkapan Sarbini. Masa sebab tadi game terhalang. Apa ni diteruskan. Daripada diteruskan. Manyo peluang untuk beliau. Tanding yang baik. Tapi dapat diselamatkan oleh Sarbini. Cantik. Joseph Kalanti. Tinggi. Di belakang. Wow. Kalau kita lihat. Richard. Tandukan. Kena palang sebenarnya. Kena palang. Untuk penyokong-penyokong Kelantan. Irfan sudah mengarahkan semua pemain yang naik atas untuk menyerang ya. Kita tinggal satu pemain pertahanan saja di bawah. Luang! Itu dia! Gol Daungsu! Gol sendiri dari Daungsu! Itu gol sendiri! Membuat tindakan yang begitu berani. Sepatutnya bola itu dikeluarkan. Tapi Daungsu tolak ke dalam. Satu jaringan on goal di situ. Dengan keadaannya, Karol Fahmi sudah dapat menyelamatkan keadaan. Tapi Daungsu di belakang. Dah tak boleh buat apa. Dia melihat keadaannya dan tertanduk ke dalam gol sendiri. Terengganu melakukan sepak bola. Tentu mereka harus berperasaan sedemikian Manaf. Cantik pergerakan ini. Dan kembali mereka. Saya percaya juga penyokong-penyokong Terengganu yang balik tadi dah masuk semula. Ahmad Nurdin Alias diawasi oleh Ramzul. Jauh. Utori Syafiq. Luar. Ahmad Nurdin. Pemain berjersi 18 jadi sejarah untuk bounce back. Dan jelas bukti mereka menunjukkan taring mereka walaupun ketinggalan. Dan ada seketika sudah boleh dikatakan tidak ada peluang. Mereka bangkit dan terus bangkit. Tahniah Terengganu. Kad kuning juga dilayangkan kerana melambat-lambatkan tenaga untuk membuat larian. Semua dah tak ada tenaga ketika ini. Dia hanya menunggu masa saja whistle penamat daripada pengadil. Khairan Mirza. Rembatan lewat. Sudut yang baik sebenarnya. Tak ada sentuhan dari Sarbini.
Terengganu menang, Richard. Bermakna malam Isnin lalu, mimpi ngeri igawan buruk itu boleh lupakan terus, padam ya, terus. Sudah tentu. Daripada ingatan mereka. Sudah tentu. Kad kuning. Man of the match dekat sekali. Silakan. Ah, Manaf peluang. Oh. Untuk mengelak daripada dilayangkan kad kuning. Itu dia. Terengganu.